Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bisa? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan lebih memperdalam mereview tentang rumput lapang yang saya tanam di hamparan kebun saya. Dan rumput ini adalah salah satu jenis rumput yang paling disukai oleh ternak, baik itu sapi ataupun kambing. Dan saya beternak domba. Ini adalah salah satu pakan favorit domba saya yang hampir tiap hari saya berikan. Kali ini saya akan menjelaskan cara menanam rumput BH. Ini namanya rumput BH. Kalau di bahasa Latinnya itu Brassaria humidicola kalau nggak salah. Rumput ini memiliki kadar protein kisaran 10-11% dan untuk palatabilitas ini sangat disukai oleh ternak. Baik, untuk proses penanamannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Baik sobat, saya akan menjelaskan cara budidaya rumput BH ini, yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah menanamnya dengan menyemai benihnya. Cuma untuk benih saya masih belum punya, karena saya dulu menanam tanaman ini dengan cara memperbanyak dari pohonnya, dari tanamannya itu sendiri, dengan cara dicangkul. Ya, lebih baik menggunakan cangkul agar semua akarnya itu bisa kita ambil. Kemudian untuk prosesnya sebagai berikut. Baik sobat, ini ada rumput yang akan kita ambil dan akan kita semai ulang. Caranya seperti ini. Ini rumputnya kita ambil sampai akar, sampai bawah. Oke, seperti ini. Nah, rumput ini kemudian kita pisahkan. Nah, kita pisahkan minimal satu rumpun. Kalau mau irit lagi, kita bisa pisah menjadi dua. Ya, minimal satu jari. Satu jari per satu. Nah, seperti ini. Ya, minimal seperti ini. Kemudian yang lainnya juga seperti itu. Kita bisa memisahkan dengan menggunakan tangan, dengan cara memisah seperti ini, atau bisa menggunakan arit atau menggunakan pisau jika rumpunnya sangat banyak. Nah, seperti ini. Ya, usahakan tidak ada yang terus seperti ini. Kalau seperti ini, ya ini berarti tidak bisa ditanam. Ya, seperti ini masih bisa ditanam. Oke, ini hanya sampel saja, tidak semua saya ambil karena ini hanya contoh. Oke, kalau menggunakan arit kita tebas seperti ini, bersihkan. Nah, ini kita ambil bagian tengahnya. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini. Ini sudah bisa kita tanam. Nah, ini bonus. Ini bonus sobat. Ini yang panjang seperti ini. Ini kalau kita tanam, akar-akar yang ini akan mudah menyebar. Ya, akan mudah menyebar. Dan nantinya ini akan menjadi rimbun. Ya,
jadi rimbun seperti itu gambar video yang ada di belakang. Ini hamparan rumput yang ada di belakang. Jadi ini perkiraan 2 sampai 4 bulan ya baru bisa di serimbun itu. Jadi prosesnya adalah kita menanamnya jarak minimal 20 sampai 30 cm. Usahakan media tanamnya atau lahannya itu bersih dari rumput-rumput liar. Oke sobat, seperti itu. Jadi usahakan jauh dari rumput-rumput liar. Jadi rumputnya itu sudah tidak ada. Nah, ini jaraknya minimal 1 kilan ya, minimal 1 kilan. Semakin rapat otomatis dia nanti akan semakin cepat berkembang. Kalau lebih jarang itu kalau misalkan jarak 40 cm itu juga boleh. Boleh, tetapi kemungkinan rumput liar akan mudah tumbuh. Ya, begitu sobat. Jadi kalau kita memberikan jarak terlalu lebar, itu akan berpeluang memberikan rumput liar tumbuh. Jadi lebih baik kita memberikan jarak minimal 1 kilan. Oke, untuk proses penanamannya sebagai berikut. Baik, untuk proses penanamannya kita gunakan tunggal dari kayu. Kemudian kita beri jarak. Ini ada lahan yang apa namanya? Mau saya tanam seperti ini. Sudah saya bersihkan. Jadi caranya kita tancap kurang lebih 1 jengkal. Ya, kurang lebih 1 jengkal, biar lebih dikit enggak apa-apa. Lebih sedikit tidak apa-apa. Seperti itu. Oke, untuk penanamannya kita cukup memasukkan rumput ini, masing-masing rumput ke dalam lubang. Oke, seperti itu. Baik, kemudian rumput ini kita biarkan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 hari. Setelah itu pada saat rumputnya sudah mulai menghijau, mulai tumbuh akar-akar putih, barulah kita pupuk. Nah, di sini proses pemupukan saya menggunakan pupuk Ponska yang subsidi. Kalau di tempat saya harganya sekitar 115 sampai 120 ribu per karung 50 kilo. Dan itu pemberiannya setelah panen, setelah panen dibiarkan sekitar 7 sampai 15 hari. Barulah kita melakukan pemupukan. Ya, kalau pemupukan biasa disiram-siram seperti itu, dilempar-lempar. Nah, setelah itu waktu sekitar 30 sampai 40 hari itu sudah bisa dipanen. Kemudian adapun kekurangan dan kelebihan rumput ini. Kelebihan rumput ini
adalah rumput ini tidak gampang mati. Bisa buat ini rumput ini tidak gampang mati. Rumput ini selalu tumbuh dan tumbuh di setiap waktunya. Terutama apabila kita sering memanen. Jadi rumput ini akan lebih subur jika lebih produktivitasnya lebih tinggi jika sering kita panen. Semakin sering kita panen, otomatis perakarannya semakin kuat. Dulu di sini lahan ini agak basah. Lahan ini agak basah. Setelah saya tanam rumput ini, lahan ini sudah lumayan padat. Jadi untuk menanam ini disarankan cari tempat yang agak-agak basah. Ya, ini kelebihannya, rumput ini tidak gampang mati. Kemudian yang kedua, rumput ini lebih cocok jika ditanam di daerah yang persentase hujannya lebih banyak. Karena tanaman ini jika sering kena hujan, maka dia akan cepat tumbuh. Nah, kemudian sebaliknya, kekurangannya, lahan ini kurang cocok ditanam di tempat yang kering. Dia sangat membutuhkan air. Jadi, sobat, jika ingin memupuk tanaman ini, usahakan pada saat gerimis. Misalkan pagi atau sore, sore itu lebih bagus. Intinya pada saat hujan gerimis, kita mulai menyiram pupuknya. Setelah itu bisa kita kita siram rata dan kita biarkan sampai panen. Semakin sering hujan maka semakin cepat produktivitas tanaman ini untuk dipanen, ya. Jadi semakin banyak curah hujan, otomatis waktu pemanenannya lebih cepat. Begitu juga jika musim kemarau. Ya, jika musim kemarau, sebaliknya pertumbuhannya sini agak lambat. Jadi kalau di tempat sobat itu memiliki dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Apalagi kalau musim kemaraunya panjang, tanaman ini kurang dianjurkan. Tetapi silakan jika ingin mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Baik, mungkin itu dulu sobat yang bisa saya sampaikan. Yang ingin mencoba boleh, saya akan memberikan secara gratis. Yang penting ongkos kirimnya ditanggung sobat masing-masing. Ya, dan jumlahnya juga tidak banyak. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangannya. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.